Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa kita lagi untuk sesi video yang seterusnya, iaitu pengenalan tentang penggunaan platform iTrade by CGS CIMB Investment Berhad. Dalam video kali ini, saya ingin kongsikan cara-cara ataupun interface-interface yang terdapat dalam platform iTrade CGS CIMB ini. Selain daripada itu, saya akan tunjukkan cara-cara bagaimana untuk kita mula berdagang dalam pasaran saham di Malaysia maupun luar negara jika kita berkesempatan dalam video ini. Dan seterusnya, cara-cara untuk kita analisis pasaran dan juga cara-cara untuk kita entry jika kita berkesempatan. Untuk makluman semua, dari semasa ke semasa, saya akan sentiasa update video-video yang terbaru supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat belajar daripada basic hingga ke pro, daripada tak tahu apa dalam pasaran saham sehingga dapat banyak ilmu dalam pasaran saham, daripada basic sampailah boleh berjalan sendiri, sampailah boleh invest sendiri dan sebagainya dengan secara percuma sajalah. Okey, jadi untuk tidak buang masa lagi, mari kita bersua kenal dengan platform iTrade ini dulu. Okey. Di CGS CIMB terdapat dua platform, iaitu untuk kita berdagang, untuk kita entry pasaran saham dalam Malaysia ataupun luar negara. Pertama, kita boleh entry ataupun kita boleh analisa melalui desktop ataupun PC ataupun laptop. Dan seterusnya, kita boleh analisa melalui telefon sahaja. Dan apa yang terpapar dalam paparan yang saya tunjukkan di sini adalah contoh-contoh interface ataupun contoh-contoh platform yang terdapat dalam desktop. Yang saya nyatakan sini adalah desktop. Kemudian yang bawah ini adalah telefon. Jadi untuk hari ini, saya akan kongsi dahulu cara-cara menggunakan platform untuk kita login dan sebagainya dengannya di web browser ataupun di komputer dahulu. Untuk video yang seterusnya nanti, saya akan kongsikan cara-cara untuk kita gunakan platform CGSMB di telefon pula. Jadi untuk tidak buang masa lagi, kita akan terus ke web browser. Dan seperti biasa, kita akan masukkan ID yang tertera di atas ini, iaitu itradecmb.com.my. Jadi bila kita masukkan nama iTrade CIMB dalam Google, dan kita boleh pilih untuk login. Jadi di bahagian login terdapat user ID dan password. Okey, cara-cara macam mana untuk kita dapatkan user ID dan password ini adalah kita perlu register atau buka account terlebih dahulu. Macam mana kita nak buka account? Kalau kita nak buka account, seperti yang saya cakap tadi, kita kena klik link yang saya berikan dalam grup itu. Kita perlu register, daftar dengan lengkap dahulu. Nanti pihak admin akan send user ID dan password dalam masa 7 hingga 14 hari bekerja. Okey, kemudian baru kita boleh login dengan dalam website CGS CIMB untuk kita mula berdagang. Okey. Jadi untuk step pertama, kita masukkan username ID dahulu, seterusnya password, dan kita boleh pilih tekan butang go. Seterusnya, ini boleh abaikan saja. Kalau kita rajin nak baca pun boleh. Dan setiap kali kita nak login iTrade, dia akan terpapar macam inilah. Kita cuma perlu pilih I concern sahaja dan tekan OK. Okey, kemudian bila kita tekan OK dan terpaparlah papan Bursa Malaysia dalam platform iTrade yang kita panggil sebagai trading hall. Okay, jadi kita perlu kenali semua interface-interface, ikon-ikon yang terdapat dalam platform CGS CIMB ini. Saya akan terangkan satu persatu jika berkesempatan. Jadi kita akan pergi ke bahagian research dahulu. Apa yang terdapat di bahagian research ini? Kita boleh tekan di bahagian research. Yang kita tekan nampak. Kita akan tekan yes ini ya.
Bila kita tekan yes, kita akan nampak di sini. Kebanyakannya adalah news-news semasa. Okey, ataupun latest report. Yang diberikan mengikut tarikh lah. Okey. Selalunya saya akan pilih all lah. Kalau kita pilih all, kita akan nampak news-news untuk semua indeks ataupun semua paparan-paparan saham yang ada di dunia, iaitu antara yang seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, China, Korea, Australia, India, Taiwan, Vietnam, US dan macam-macam lagi lah. Okay. Selalunya yang ni saya tak pakai pun. Tapi kalau anda mahu mengkaji dengan lebih mendalam, boleh aja nak tengok kan. Okay. Seterusnya kita pergi ke trading hall. Jika kita tekan trading hall ni, maka kita akan terpapar lah trading hall kita ini. Okay, papan bursa ini. Selalunya, jika kita tekan trading hall ni, jika kita masuk ke bahagian kolom-kolom yang lain, seperti kita tengok portfolio dan sebagainya, kita tak pandai nak tekan back, jadi kita boleh tekan trading hall. Jika kita dah berada dalam kondisi paparan trading hall ni, tidak perlulah kita tekan lagi. Okay. Manakala untuk ikon yang seterusnya adalah e-settlement, e-settlement status dan e-deposit. Okay. Yang ni semua saya akan terangkan nanti cara-cara untuk kita tengok. Ini untuk kita deposit duit, kita boleh pilih yang ni. Dan untuk kita tengok kita punya settlement, deposit kita ataupun draw kita macam mana proses, kita perlu lihat, kita perlu klik untuk ikon inilah. Manakala sebelahnya adalah My Profile. My Profile ini, daripada My Profile ini, kita boleh tukar password kita, kita boleh tukar change pin kita, kita boleh tekan SMS setting kita, kita boleh pilih change e-contract email, ataupun kita boleh tengok account informasi kita ataupun account information kita. Untuk perkataan change e-contract email ini, sebagai contoh, jika kita membeli sesuatu saham, secara automatiknya bila kita pegang saham itu melebihi 3 hari, jika kita pegang saham itu melebihi 3 hari, secara automatiknya pihak bursa akan menghantar e-kontrak ataupun kontrak pembelian ataupun kontrak pemilikan saham kepada kita. Selalunya dia akan post di rumah, tetapi di sini kita akan ubah. Selalunya saya dah ubah yang mana e-kontrak ni akan dihantar melalui email, sebab saya suka hantar melalui email, kita boleh simpan. Okay, jika kita lupa lama-lama, kita boleh ingat, kita boleh cari balik untuk kontrak yang kita beli ini. Tapi jika hantar di rumah, kemungkinan boleh jadi misplacing dan sebagainya. Jadi saya sarankan kita gunakan change e-contract email by email, hantar melalui email, itu lebih mudah. Okay. Seterusnya e-service. Apa ini e-service? Kita boleh lihat apa itu e-service. E-service ni selalunya kita dah isi dalam form waktu kita nak daftar awal-awal dulu. Okay, jadi kita perlu abaikan saja untuk ada service ni. Manakala untuk subscription, apa ini subscription? Okay, untuk subscription ni saya akan terangkan untuk video yang seterusnya nanti. Apa itu subscription? Okay. Video itu khas untuk kita kenal subscription saja. Dan seterusnya adalah butang logout untuk kita keluarlah. Okay, seterusnya kita beri ke interface yang bawah ini, iaitu quote. Okay, quote ni sama juga macam trading hall. Jika kita masuk dalam kita mencari fundamental analysis untuk kita keluar, okay, kita boleh tekan quote. Jadi dia akan patah balik pergi ke trading hall. Itu quote. Dan seterusnya adalah watchlist. Watchlist ni kita akan gunakan selalunya jika kita ada saham-saham yang kita minat untuk kita lihat. Okey. Sama ada untuk kita membeli ataupun sebaliknya. Untuk kita monitor untuk kita membeli. Macam mana cara kita nak add on watchlist? Jadi kita klik watchlist di sini, kita masukkan nama, sebagai contoh nama Ali dan sebagainya, kita tekan OK lah. Okay.
Dan kita boleh pilih, contoh kita berminat saham UMC ataupun saham UMedic ni, kita add to watchlist. Jadi kita contoh watchlist yang saya dah tulis adalah PDZ Company, kita masukkan dalam PDZ Company. Jadi kita nak lihat balik saham yang kita masukkan dalam watchlist itu, kita boleh pilih PDZ Company yang terdapat dalam ni. Manakala untuk stock info ni adalah seperti market depth. Market depth ni adalah transaksi jual beli. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh retailer, maupun investor, maupun big institution, maupun company-company yang besar-besar melakukan jual dan beli lah. Okay. Bid ini bermaksud beli. Ask ini bermaksud jual. Ini kita panggil sebagai market depth. Seterusnya adalah stock info ataupun tracker. Stock info atau tracker ni adalah untuk maklumat saham yang kita sedang search ataupun sedang kita kaji. Sebagai contoh, saham CSH Alliance Berhad, kita boleh lihat saham ini aktif dan dia merupakan main ataupun saham yang berada di papan utama dan dia merupakan industrial product dan service sector. Dan kita boleh lihat lagi detail di bawahnya. Jadi kalau kita tak minat, kita boleh padam tekan pangkah di sebelah kanan ini. Okey. Seterusnya, historical data. Historical data ni untuk kita lihat volume kemarin macam mana, volume minggu lepas macam mana, berapa harga minggu lepas, itulah kita panggil sebagai historical data. Dan sebelah kanannya pula chart. Kita boleh tengok. Yang pertama adalah intraday chart. Okay, intraday chart ni dia hanya bergerak mengikut 1 minit time frame sahaja. Ini untuk real scalper lah. Tetapi saya tak tengok pun intraday chart ni. Saya tengok analisis chart. Sebab dalam analisis chart ini merangkumi banyak benda. Sebagai contoh, kita boleh pilih time frame yang berbeza daripada 1 minit hingga ke 1 bulan dan paling banyak 12 bulan. Okey. Jadi kita boleh pilih dekat atas sini ya. Untuk analisis chart ni, kita boleh masukkan dalam kod ni saham-saham yang kita berminat untuk beli. Sebagai contoh, kita minat untuk beli saham Iris. Kita masuk saham Iris. Kenapa kinestiknya sikit? Ada tak saham Iris? Sebab dia ada. Klik dekat saham Iris, maka keluarlah kinestiknya. Kenapa kinestiknya sikit? Sebab apa? Sebab saya pilih 12 bulan. Jadi kalau kita nak tengok banyak, kita pilihlah harian. Nampak banyak dah situ. Eh? Okay. Jadi untuk sebelah kanannya pula adalah jenis-jenis kinestik yang kita boleh pilih. Antaranya bar, Japanese candlestick, hollow candle, Ekin Ashi. Okay, Ekin Ashi kita boleh pilih, line chart kita boleh pilih dan sebagainya, area dan juga baseline. Dan seterusnya adalah setting. Okay, setting ni untuk kita pilih background kita nak color putih ke, kita nak color hitam ke, tu pulang pada kita. Kita kena chart dia, kenaikan ataupun chart bullish dia warna merah pun kita boleh pilih, kita boleh setting dalam ni. Time zone kita tak perlu kacau. Okay, background, scale semua kita boleh setting dalam ni. Okay. Sebagai contoh, tadi saya pilih color putih. Jadi saya cancel dan jadi color hitam balik lah. Dan sebelah kanannya dalam color analysis ini adalah indicator. Okay, jadi kita boleh pilih indicator apa yang kita berminat. Semua ada. Kita nak indicator apa. MACD ada. Stochastic pun ada dan macam-macam ada. Kerja tekan nama ada dan masukkan sahaja. Untuk makluman semua, chart yang terdapat dalam iTrade ni tidak live ataupun tidak terdapat real time. Jika kita nak beli real time, harga dia sekitar, tak silap saya, RM12 sahaja setahun. Okay, kalau kita tengok ini by trading view kan. Jika kita langgan trading view, sebulan pun dah RM60-70. Jadi iTrade menawarkan hanya RM12 setahun. Berbaloi, sangat berbaloi. Okey. Sebab chart trading view ni sangat-sangat cantik. Saya sangat suka pakai chart trading view. Okey, itu untuk info semasa.
Dan sebelah kanan ini kita boleh lihat ini tak ada apa, cuma simbol. Dan ini butang back. Dan sebelah kanan ini adalah full screen mode. Manakala sebelah kiri bahagian analisis ini adalah tools untuk kita buat kajian. Antaranya seperti eraser, trend line. Dalam trend line ini terdapat horizontal line, ada paralel, ada flag dan macam-macam lagi. Dan bawahnya terdapat Fibonacci dan seterusnya, ada font, ada text, okay, ada arrow dan macam-macam lagi lah. Okay, ada ruler dan macam-macam. Okay, seterusnya kita boleh tekan pangkah jika kita dah tak nak buat analisis. Kita boleh tekan pangkah, kita akan lihat kolom yang seterusnya, iaitu kolom buy dan kolom sell. Kolom buy dan kolom sell ini kita akan buat satu video yang seterusnya, khas untuk cara-cara kita plotkan buy dan sell. The next is Malaysian based investment holding company, dan the company operates through three segment, yakni information technology, energy and technology. Okay, kita boleh lihat alamat dia, duduk di mana, stock code dia, okay, sektor apa dia terlibat dan seterusnya, public float percent dan float affected share. Dan seterusnya, dia berada di papan bursa ataupun ace market. Okay. Manakala di atas ni adalah senarai-senarai board of director company Dinex. Kita boleh lihat CEO dia siapa? Azhar bin Osman Zamani Abdul Ghani. Kalau kita tekan Azhar bin Osman, dia akan keluar. Oh, yang ni dia tak keluar lah sebab mungkin dia tak ada data dalam etrik. Okay, seterusnya adalah statement ataupun income statement. Okay, sama ada quarterly ataupun yearly. Yang ini saya pilih sebagai annually ataupun interim. Interim ataupun kita panggil sebagai quarterly lah. Okay, ini adalah ratio. Kemudian ini adalah cash flow dia. Dan yang terakhir adalah balance sheet. Okay, jika kita nak study fundamental, kita boleh lihat di bahagian fundamental Thomson Reuters. Seterusnya, bagi analisis. Di dalam kolom analisis ini terdapat dividen dan juga warren. Apa itu dividen, apa itu warren? Bila kita tekan dividen ini, secara tak langsung dia akan keluar senarai-senarai company yang memberi dividen. Sebagai contoh, hari ini 27 hari bulan, jadi kita boleh nampak company-company yang memberi dividen. Sebagai contoh, QL, IGB, REIT, IGBCR, MNRB dan sebagainya.
kita boleh lihat berapa persen dividen yang diberikan, iaitu bersamaan dengan 0.035% dan sebagainya dengannya. Okay, yang paling banyak British American Tobacco lah, ataupun BAT. Seterusnya warren. Warren ini bermaksud bila kita tekan warren, kita akan nampak saham-saham yang terkini yang mengeluarkan warren. Nah, jadi kita boleh nampak expiry date dia bila, mothershare dia harga berapa, premium discount dia to convert to the mothershare dia berapa. Di sini kita boleh nampak. Ini secara ringkas lah, saya tunjukkan. Kemudian market. Bila kita tekan market, kita boleh pilih summary, indice, scoreboard atau streamer. Apa ini summary? Kita boleh tekan summary. Okay, dia lebih kurang macam summary ni index lah. Di keseluruhan indeks bursa Malaysia. Ini untuk market summary. Manakala untuk indis, kita boleh tengok indis ataupun indis-indis yang ada di Malaysia. Sebagai contoh, FBNK LCI, FBM, APUSD dan sebagainya dengannya lah. Dan juga sektor-sektor yang ada dalam ni, yang ada dalam Malaysia. Seterusnya scoreboard. Okay, scoreboard ini dia merupakan bila kita pilih satu saham, dia akan terpapar jumlah volume dia berapa, dia naik berapa, dia turun berapa, hari ini dia unchanged ataupun tidak. Dia akan bagi skor dalam ni. Itu kita panggil sebagai scoreboard. Jadi di sini saya tak pilih tadi saham di next. Kalau saya tekan saham di next tadi, dia mungkin akan keluar di sini lah. So, scoreboard dia. Manakala untuk streamer adalah kita boleh pilih. Streamer ni lebih kurang macam scanner lah jugalah. Dan ni kita kena pandai-pandai kodek lah. Sebagai contoh, saya tekan sampai reject company, dia tak keluar, tak apa. Kita boleh klik, kita akan tengok. Okay, seluruhnya ni kita panggil sebagai scanner. Manakala order book, order book, order status, order history ini untuk kita lihat status order kita yang kita beli tadi, tengok sama ada match ataupun tidak. Manakala order history pula adalah kita nak tengok transaksi jual beli kita hari ini. Jadi di sini saya tak ada transaksi lah. Manakala report adalah client summary, nak tengok berapa jumlah duit yang kita ada dalam account ini. Monthly statement, kita tengok statement bulanan. Manakala margin account summary, trading deposit report, trade beyond report dan sebagainya dengannya. Seterusnya adalah portfolio. Portfolio ini adalah bila kita masuk dalam bahagian portfolio ini, terdapat equities portfolio dan juga realized gain loss. Equities portfolio ini bermaksud untuk kita lihat saham-saham yang kita masih pegang. Okay, kita nak tengok saham apa yang kita masih pegang. Jadi kita boleh tekan OK. Sebagai contoh, dia akan keluarlah nanti apa saham yang kita masih pegang. Sebagai contoh, kita pegang saham Sabah Dinamik contoh. Okey, tekan saham Dinamik, kita boleh tengok di sini. Dan seterusnya adalah realized gain and loss. Kita nak tengok profit ataupun loss saham kita pegang tu. Tekan realized gain and loss. Dan seterusnya adalah tools. Ini salah satu lagi tools selain daripada kita tekan market tadi. Okey, streamer itu. Bila kita tekan tools, kita boleh lihat kolom stock filler. Stock filler ni merupakan salah satu scanner yang terbaik jugalah berbanding steamer yang saya tengok tadi. Jadi untuk kita pilih stock-stock berkualiti juga kita pilih, kita boleh pilih banyak saham-saham yang ada di dalam Malaysia dan juga di luar negara. Sebagai contoh, kita berminat untuk invest saham-saham yang berada di United States. Jadi kita tekan, kita just klik United States dan terdapat saham-saham yang berkualiti di sini. Jika kita nak kurangkan lagi jenis saham, kita boleh pilih sektor-sektor yang kita nak. Sebagai contoh, kita nak sektor application resources saja. Jadi kita pilih sektor application resources saja. Jadi terdapatlah company-company yang direkomen oleh iTrade, iaitu antaranya seperti Agilent, Technical, Alco Corp dan sebagainya dengannya. Ini adalah stock filter
dalam Malaysia dan juga luar negara. Seterusnya adalah eye screener. Okay. Eye screener ini menunjukkan tentang indeks-indeks pasaran saham seluruh dunia. Kita nak tengok pasaran ini sihat ataupun tidak sebagai dengannya, kita boleh tengok eye screener ini. Okey. Kalau kita tekan upgrade, dia adalah company-company yang ada terdapat dalam ataupun luar negara. Jadi yang ni kita boleh adjust, edit sendiri sama ada mengikut skill kita ataupun apa yang kita pelajari di luar sana. Seterusnya belah kanan ni adalah exchange. Apa itu exchange? Exchange ni adalah step untuk kita memilih sama ada kita nak berdagang di pasaran yang mana. Di dalam bursa-bursa Malaysia pun boleh. Kita nak berdagang di pasaran Indon pun boleh. Kita nak berdagang di pasaran Singapura pun boleh. Kita nak berdagang di pasaran Nasdaq pun boleh. Dan Hong Kong pun boleh. Terpulang kepada kita. Okay, jadi inilah kelebihan iTrade. Kita boleh berdagang dalam pasaran bursa Malaysia dan juga luar negara. Sangat mudah sekali. Jika anda nak berdagang dalam Nasdaq, just pilih Nasdaq saja. Dan kita boleh nampak di sini kolom syariah. Manakala butang setting ini adalah seperti berikutlah. Layout kita pilih. Boleh pilih layout-layout yang terdapat di bawah ini. Manakala untuk UI ini adalah background dia. Kita boleh pilih sama ada putih ataupun hitam. Okey. Unit. Unit ataupun lot dan sebagainya dengannya. Dan yang terakhir adalah calculator. Calculator ini adalah satu tools untuk kita kira berapa brokerage yang kita akan kena. Nanti saya akan ajarkan macam mana kita nak kira brokerage kita bila kita beli sesuatu saham yang ada dalam bursa Malaysia maupun luar negara. Sebagai contoh, kita boleh lihat di sini ya, secara live ini ya, pasaran saham Nasdaq ya. Tidak saya Nasdaq. Ya betul. Untuk makluman semua, kalau kita melabur ataupun kita menggunakan platform Saxo Bank ataupun Tastyword untuk kita melabur dalam pasaran saham global, agak sukar untuk kita melihat saham tersebut syariah ataupun tidak. Betul tak? Tetapi di iTrade, secara automatiknya dia sudah menyatakan bahawasanya saham mana yang syariah ataupun tidak syariah. Sebagai contoh, saham Advanced Micro Device sudah tertera status syariah. Jadi kita boleh beli saham ini. Begitu juga dengan saham yang ada di Bursa Malaysia. Kita boleh lihat. Nampak? Mtronic berstatus syariah. Sapura Energy berstatus syariah. Serba Dynamic berstatus syariah. MyEG berstatus syariah. U-Medic belum lagi diisytihar syariahnya. HSI ataupun Kawarun CGA ni belum syariah ataupun tak syariah. TY Park syariah. Dnex Berhad syariah. Dan seterusnya Kawarun di bawah ini pun tidak syariah. Jadi ini memudahkan kita pelabur-pelabur Islam yang beragama Islam untuk kita melabur dengan tenang dalam cari rezeki yang halal dalam pasaran saham di dalam Malaysia ataupun di luar negara. Jadi sampai di sini dahulu. Sampai di sini dahulu video penerangan saya tentang cara-cara untuk kita mengenali dengan lebih lanjut tentang cara-cara penggunaan iTrade by CGS CIMB Investment Bank Berhad. Okay. Untuk video seterusnya saya akan kongsikan cara-cara untuk kita mengenali tentang pending order ataupun jenis-jenis order yang terdapat dalam pasaran saham dalam Malaysia maupun luar negara. Jadi saya berharap dengan sesi video kali ini dapat membantu anda semua mengenali dengan lebih lanjut tentang cara-cara penggunaan iTrade by CGS CIMB Investment Bank Berhad. Okay. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum. Kita jumpa dan jumpa lagi.